Siapakah Imam An-Nawawi ini? Beliau adalah Imam Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Al-Syafi'i Al-Dimashqi. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram 631 Hijrah bersamaan 1233 Masihi, kurang lebih ya. 1233 Masihi ya. Jadi beliau lahir ketika pada umat Islam sedang diuji dengan serangan Mongol. Dan Mongol dapat menombangkan Baghdad pada tahun 1258 Masihi. Di mana kehadiran beliau dalam dunia ilmu ni sebenarnya ketika Mongol langgar Baghdad, Mongol menumpaskan banyak negara-negara Islam. Dan sebab itu fatwa-fatwa dia kalau kita tengok bukan saja mengenai fiqah kan, tapi banyak juga mengenai pembentukan peribadi dan jiwa. Sebab umat Islam waktu zaman Baghdad tu dia tengah sibuk, maknanya tengah mewah sangat jadi banyak lupa. Jadi sebab itu kalau kita tengok kenapa Imam Ghazali bukan saja fiqah dia fiqah tapi dalam pembentukan jiwa. Dia bukan semata-mata fiqah buat sembahyang, buat puasa, tak semata-mata situ. Jadi maknanya dia dalam ketika peperangan Mongol sedang menyerang negara-negara Islam. Okey. Dilahirkan di Nawa. Nawa, jadi Nawawi merujuk kepada tempat dia lahir. Jadi ulama-ulama dulu dia akan nisbahkan dia ni dengan tempat dia lahir ataupun keturunan dia. Contoh macam ataupun pekerjaan dia. Pekerjaan dia, contoh Imam Nawawi daripada Nawa. Kita boleh contoh macam katakan Imam Al-Haddad. Al-Haddad ni daripada pekerjaan dia. Dia tukang besi. Kita ada dengar nama Syekh Naqsyabandi, penyusun tarekat Naqsyabandi. Dia nama dia bukan Naqsyabandi, nama dia Bahauddin. Naqsyabandi itu pekerjaan dia. Dia ni orang seni. Jadi maknanya ada orang yang dinisbahkan dengan pekerjaan dia, ada orang nama tempat, ada keturunan, keturunan dia. Jadi maknanya Nawawi ni daripada Nawa. Nawa ni satu kampung di Damsyik, satu kampung kecil di Damsyik yang sekarang merupakan Damsyik tu ibu kota Syria sekarang. Beliau dididik oleh ayahnya terkenal dengan ketakwaan. Beliau mula belajar di katatib dan mula menghafal Al-Quran sebelum usia baligh. Ini tradisi orang terdahulu, memang dia menghafal Al-Quran. Ayat Al-Quran tu sebagai satu kebiasaan dihafal. Ketika berumur 10 tahun, Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarqasi melihatnya dipaksa bermain dengan kawannya sebayanya, namun dia tidak mengendakinya, menolak dan menangis kerana paksaan tersebut. Syekh ini berkata bahawa anak ini moga-moga menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya. Kenapa perkataan zuhud keluar? Sebab zaman tu orang lupa. Waktu tu zaman Baghdad mewah sangat. Pada masa dan akan memberikan manfaat yang besar kepada Islam. Beliau tinggal di Nawa sehingga mencecah umur 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 Hijrah, beliau memulakan pengembaraan dalam mencari ilmu ke Damsyik. Damsyik waktu tu kota besar Islam. Dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama di kota tersebut. Beliau tinggal di Madrasah Rawahiyah berdekatan Jami' Al-Umawi. Jami' Al-Umawi. Okey. Masjid adalah tempat sembahyang. Musalla tempat solat. Okey, ini kalau ikut istilah Tapi kalau masjid tu adalah masjid yang boleh diniatkan untuk iktikaf, dibuat solat Jumaat pada dia So walaupun nama kita surau Jumaat An-Naim, tapi sebab dah buat solat Jumaat, maknanya sudut Islam ni kita boleh niat iktikaf kat sini. Dan walaupun nama dia surau, tapi dah buat solat Jumaat Jadi masjid Jami', istilah masjid Jami' adalah tempat masjid bukan saja untuk solat dan solat Jumaat, tapi ada aktiviti pendidikan. Jika kita dulu masjid Jami', mana masjid di berhimpun manusia untuk pendidikan, ada kuliah-kuliah ilmu, ada perancangan perang, semua dalam masjid Jami'. Sebab itu dulu universiti-universiti dalam Islam bermula daripada masjid. Jadi masjid Jami', jadi akhirnya universiti dalam bahasa Arab
Universiti dipanggil Jami'ah. Jami'ah, Jami'ah tu universiti. Macam mana masjid Jami'? Jami'ah Al-Azhar, daripada Jami' Al-Azhar. Dan Jami'ah Qarawiyyin, daripada masjid Jami' Qarawiyyin. Jadi masjid Jami' Umawi ni dia tempat satu masjid di Damaskus yang dihimpunkan majlis-majlis ilmu sini, banyak madrasah-madrasah yang ada di situ. Di dalam masjid, di dalam Jami' Umawi ni ada makam kepalanya Nabi Yahya alaihi salam. Jadi Nabi Yahya alaihi salam, bila tarikh Nabi Yahya, Nabi Yahya ni seorang nabi dan rasul yang hidup sezaman dengan Nabi Isa alaihi salam. Di zaman dia lebih kurang satu Masihi punya tu. Zaman Nabi Isa ada tiga orang nabi yang diutuskan serentak, Nabi Isa, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Tiga-tiga orang nabi ini nak dibunuh oleh Bani Israel. Akhirnya sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya, Nabi Yahya disembelihnya, badannya dicincang-cincang, kepalanya dibawa oleh orang beriman ketika itu ke masjid Jami' Umawi ini. Di Jami' Umawi ini masjid yang dulu dia adalah masjid daripada orang yang beragama tauhid bersyariatkan Nabi Isa. Jami' Umawi ini bukan masjid baru. Dia zaman sebelum zaman Nabi kita Muhammad lagi. Itu kawasan masjid. Betul, ketika Islam datang ke situ, maknanya terus ditukar, ahli kitab serahkan kepada orang Islam jadi masjid. Jadi dia di makam. Jadi kepalanya dimakamkan di masjid Jami' Umawi ini, tangannya disimpan oleh orang beriman daripada Goptik Mesir. Simpan buat tangan Nabi ya. Jadi ketika Islam telah maknanya berkembang, satu hari orang Goptik jumpa Khalifah Utsmaniyah mana dah lepas tu ujung-ujung sebab Khalifah Utsmaniyah, kami orang Goptik ni simpan satu rahsia. Sebenarnya kami menyimpan tangan Nabi Yahya. Kami tak sanggup lagi nak simpan. Serahkan pada Khalifah. Jadi ketika Khalifah tumbang pada 1924, tangan Nabi Yahya tu sekarang berada di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Nanti buka YouTube, Ustaz Amin tangan Nabi Yahya. Saya pernah kongsikan tangan Nabi Yahya, betul eh. Dalam hadis yang disebut, hurimat jasadul anbiya minadud, diharamkan jasad Nabi itu daripada ulat-ulat. Memang tak hancur tangan dia. Itu kita kenal sikit. Jadi maknanya dia belajar di Jami' Umawi. Jami' Umawi ni berada di Damaskus. Dekat situ ada makamnya Nabi Yahya. Makam kepala Nabi Yahya alaihi salam. Okey. Disebutkan pada tiap-tiap hari beliau akan menghadiri tidak kurang daripada 12 kelas pengajian. Okey, jadi maknanya dulu punya sistem pengajian dia dekat tiang-tiang masjid. Sini satu orang ustaz, sini satu orang ustaz, sini satu orang ustaz, sini satu orang ustaz, satu orang ustaz. Dan ustaz-ustaz ni buka kitab untuk guru tu buka kitab. Sebab tu kalau kita pergi makam Imam Syafi'i dekat Mesir, dekat Kaherah Mesir, dekat dari Imam Syafi'i tu selalu dia akan dekat satu tiang, dia akan buka kitab dia. Ketika Imam Syafi'i meninggal, dimakamkan, orang ambil tiang tu letakkan kat makam dia. Sebab dia, itu tiang tempat dia biasa duduk untuk mengajar kitab. Dulu untuk guru dulu, masjid Jami' adalah masjid yang ada pengajian-pengajian, setiap tiang tu untuk guru tu. Ini mungkin ilmu faraid, ini mungkin ilmu tauhid, ini mungkin ilmu sains. Sains dan Islam, ini mungkin ilmu perubatan Islam. Ini mungkin maknanya ada ulama-ulama dia. Jadi Imam An-Nawawi paling kurang 12 pengajian satu hari. Dia duduk belajar kitab ni, kitab ni, kitab ni, kitab ni, kitab ni. Imam Nawawi pernah menyebut, dan aku menulis semua yang berkaitan dengannya, baik penjelasan kalimah yang sukar maupun pemberian harakat dan pada kata-kata, dan Allah telah memberikan keberkatan dalam waktuku. Okey. Orang yang ada keberkatan waktu ni, dia nampak dia boleh buat banyak benda tau. Waktu yang sama 24 jam, kita sama waktu jam, tapi banyak benda. Imam Nawawi dia punya umur bukan panjang sangat, tapi beribu kitab dia ada, beribu risalah-risalah dia ada. Lepas tu dia declare, aku ni dibuat dikurniakan keberkatan waktu bagi diri aku tu. Okey. Di antara syekh beliau, ini nama-nama guru Imam Nawawi Abu Bakar An-Nablusi, Nablusi daripada Palestin, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausi daripada Palestin, Abu Isa Al-Muradi, Abu Al-Faraj ibnu Qudamah Al-Maqdisi daripada Palestin, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi daripada Maghribi,
Dan di antara murid-murid beliau, Ibnu Sattar Al-Syafi'i, Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi dan ramai lagi. Beliau digelar Mahyuddin. Mahyuddin ni daripada perkataan hayyun, hidup. Mahyuddin penghidup agama. Muhyiddin ni penghidup agama. Yang menghidup agama daripada hayyun, perkataan hayyun, hayyun Dan membenci gelaran ini kerana sikap rendah diri beliau. Dia tak suka. Dia digelar Mahyuddin. Nama beliau digelar, tapi dia bukan benci, macam dia tak suka, kan? Maksudnya orang gelar-gelar macam tu sebab tawaduknya beliau. Di samping itu, agama Islam adalah agama yang hidup. Oleh itu baginya, ia tidak memerlukan orang yang menghidupkannya sehingga menjadi hujah atas orang-orang yang meremehkan dan meninggalkannya. Diuratkan bahawa beliau berkata, aku tidak memaafkan orang yang menggelarkan aku Mahyuddin. Mana orang gelar, jadi orang menggelar seorang ulama ni dengan perkataan-perkataan baik, tapi dia tak suka pada dia. Imam An-Nawawi adalah seorang zuhud, wara' dan bertakwa. Di samping sikap sederhana, qana'ah. Qana'ah ni rasa cukup apa yang ada dan berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan. Oleh itu beliau sering tidak tidur malam untuk beribadah dan menulis. Dia rajin menulis, rajin menulis. Beliau juga sering mengajak kepada kebaikan dan menghalang kemungkaran, termasuk kepada para penguasa, dengan cara yang telah digariskan oleh Islam. Beliau menulis surat berisi nasihat kepada pemerintah dengan bahasa yang halus sekali. Sebab pemerintah waktu tu di Baghdad memang tengah mewah sangat, kan? Jadi maknanya, dan ketika dilanggar Mongol, jadi dia selalulah nasihat pada pemerintah ni. Imam An-Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal, jumlahnya sekitar 40 kitab dan beribu risalah. Antaranya Arba'un An-Nawawi, Riyadus Salihin, Al-Manhaj dan lain-lain. Dalam bidang fiqah, Minhajut Talibin, Raudatut Talibin dan Al-Majmu'. Dalam bidang bahasa, Tahdhibul Asma' wal Lughat. Dalam bidang akhlak, At-Tibyan fil Adab, Hamalatul Quran atau Bustanul Arifin dan lain-lain. Beliau wafat pada 24 Rejab 676 Hijrah. Semoga Allah merahmati beliau dan menempatkan beliau pada Nabi dan pada syariat orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Okey, so itu berkenalan dengan pengarang kitab ni lah. Ada apa yang berlaku pada ketika kurun ke-12. Kurun ke-12 masuk kurun ke-13 jadi beliau lahir pada kurun ke-12. Masih waktu tu tengah Baghdad tengah diserang oleh Mongol. Baitul Maqdis daripada barat pula, orang Islam masih lagi berurusan dengan tentera salib. Tentera salib pun masih kuat menyerang Islam. Daripada barat tentera salib, daripada timur orang Mongol. Itu ujian buat Islam pada kurun ke-12 ke-13 waktu zaman dia. Okey. Kita pergi pada ini semua seterusnya, kitab-kitab yang asal, naskah dan sebagainya. Okey, so kita pergi kepada muka surat yang ke-8 sebagai mukadimah ni. Okey. Dalam hadis yang muka surat 8 ini kenapa disusun Arba'un An-Nawawi? Kenapa disusun kitab Matan Arba'in? Kenapa disusun kitab hadis 40 ni? Muka surat 8 tu Muka surat 8 tu dalam hadis Nabi SAW menyebut, man hafiza ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athallahu ta'ala yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha'i wal ulama, wa fi riwayah ba'athallahu ta'ala faqihan aliman, wa fi riwayah Abi Darda wa kuntu lahu yawmal qiyamah syafi'an wa syahidan fi, wa fi riwayah Ibn Mas'ud qila la dukhulu min ayyi abwabil jannah abwabil jannati syi'ta, wa fi riwayah Ibn Umar kutiba fi zumratil ulama wa hushira fi zumratil syuhada. Maksudnya, barang siapa dari kalangan umatku yang menghafal 40 hadis daripada perkara agamanya, nescaya Allah akan membangunkannya pada hari kiamat dengan kumpulan fuqaha dan ulama. Dan dalam sebuah riwayat, Allah Ta'ala membangkitkan dalam keadaan faqih dan alim. Dalam riwayat Abu Darda, dan aku akan memberi syafaat dan bersaksi padanya terhadapnya. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, dikatakan kepadanya, masuklah melalui pintu-pintu syurga yang kamu kehendaki. Dalam riwayat Ibnu Umar, dia dituliskan bersama kumpulan para ulama dan dikumpulkan bersama kumpulan syuhada.
dan para penghafaz hadis bersepakat bahawa hadis ini merupakan hadis daif, kan? Hadis daif ni. Walaupun mempunyai banyak jalan riwayat, ya. So, maksudnya itu sudut-sudut sudut periwayatan dan sebagainya. Okey. Jadi kenapa ada arba'in, ya? Kenapa arba'in ni 40? Sebab ada hadis siapa yang menghafal 40 hadis. Jadi kalau kita tengok 40 hadis Imam Nawawi ni kajian panjang-panjang. Jadi kita bolehlah susun 40 hadis yang pendek-pendek untuk kita hafal. Saya ngajar di 40 ni lama dah. Saya ingat mula saya buka ni 15 tahun lepas, ya. Ada satu orang tu. Saya cakap dia mula mukadimah macam ini, saya kata buatlah hadis sendiri. Pilih hadis sendiri 40 selain daripada hadis Nawawi ni untuk kita dan anak-anak kita lah. Ada pendek-pendek je, cuba kita hafal. Kan? Dia buat tau. Dia buat, dia ambil hadis 40 untuk dihafal pada permulaan. Padahal dia bukan orang agama, kan? Maksudnya ambil pendek-pendek, susun 40 hadis dan dihafal. Kan? Akhirnya dengan keberkatan hadis tu, betul, eh? Allah sebut dia akan dibangkitkan bersama faqihan aliman. Dia akan jadi ke orang yang faqih dan alim. Allah gerakkan dia untuk dia belajar agama. Akhirnya sekarang tengah mengajar. Dah mengajar pun. So kita ni, tuan-tuan sekalian, kita ni ada ilmu satu hal. Susah, eh? Ada orang nak belajar dengan kita satu hal lain tau. Ramai lagi orang ada ilmu tapi orang tak nak belajar dengan dia. Jadi rezeki orang datang nak belajar tu satu rezeki juga. Jadi dia ada ilmu dan dia dibukakan untuk akhirnya baca-baca. Memang habis kitab, satu kitab, akhirnya mengajar sekarang. Dan orang datang belajar kepada dia. So maksudnya, susunlah kalau kita pilih hadis. Ada pendek-pendek ke kita hafal? Kita namakanlah nama kita, kan? Hadis 40 Syed Muzni katanya. Memang, kan? Atau siapa-siapa imam kita, kan? Tapi kita nak hafal. Jadi kita hafal. Sebab siapa yang hafal 40 hadis, artinya ada cahaya dalam kitab ni. Okey, mari kita terus mulakan hadis ni, hadis terus hadis pertama. Okey. Muka surat 10. Saya akan baca hadis kerana maksud dia, saya akan syarah, kan? Catit intipati dia, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 40, eh. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Muslim. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyasanya setiap amalan bergantung dengan niat. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya kepada dunia yang dia mahu mencari habuannya, maka kerana atau kerana seorang perempuan yang dia mahu berkahwin dengannya, maka hijrahnya kerana ke arah apa yang ditujukannya itu. Okey. Dalam hadis ni Nabi SAW mengajarkan kepada kita, diletakkan dalam kitab Matan Arba'in ataupun Arba'un Nawawi ni, kan? Hadis yang pertama, setiap benda bermula bergantung kepada niat. Dia mula dengan niat, eh. So kita belajar berniat. Ajarkan diri kita berniat dengan benda-benda baik seperti mana kita mengajarkan diri kita sembahyang. Kita hari ni kita ajar diri kita sembahyang, kan? Allah, kita tertibkan bacaan kita. Ajarkan diri kita berniat untuk benda-benda yang baik. Sebab niat ni boleh berubah, tau. Niat ni boleh berubah. Berapa ramai orang daripada awal niatnya lain, dah dapat dia bertukar niat. Sebab tu ajarkan diri kita berniat. Kan? Berniat, hari-hari berniat. Siapa hari ni belum lagi berniat, aku nak jadi hamba Allah yang soleh, aku nak jadi penghuni syurga. Hari ni niat. Kan? Sebab dia akan ditentukan. Kita, arah tuju kita ditentukan niat kita tu. Kan? Jadi kita kena ajarkan diri kita berniat. Hari-hari niat jadi orang baik. Hari-hari niat jadi orang baik. Dan kita akan
terarah kepada benda itu. Jadi Nabi SAW sebut, hanya senyap amalan bergantung kepada niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkan. Apa yang diniatkan, kita akan mencari apa yang kita niatkan. Saya nak bagi contoh yang paling mudah tuan-tuan sekalian ni. Paling mudah contoh. Kita ni kan, saya tengok depan saya semua rata-rata lah orang dah bekerja. Saya tengok depan saya ni kan, rata-rata orang dah bekerja. Apabila bekerja, dia biasa pegang duit lah ya. Biasa pegang duit eh. Saya nak tanya satu soalan kat tuan-tuan sekalian pada hari ini. Siapa boleh bagi tahu kat saya apa gambar duit RM5, apa gambar duit RM10, apa gambar duit RM50, dan apa gambar duit RM100? Siapa boleh bagi tahu, saya bagi RM1. Siapa boleh tahu? Cepat ni. Gambar. Okey. Siapa boleh bagi tahu? Sekarang kita tak perasan tau. Hari-hari tengok duit eh, tak perasan gambar. Bukan kita je tau. Saya pernah tanya orang bank. Apa tanya? saya ada keurusan dengan bank. Lama saja menyakat orang bank ni. Tuan nak tanya sikitlah tuan. Ya Ustaz. Duit RM5 eh, RM5 apa gambar eh? Duit RM10 apa gambar eh? Lah Ustaz, saya tak ingat lah Ustaz. Saya ingat dua benda je. Pertama warna dia. Yang kedua nanti pukul 5 nak balik Ustaz. Dua tu saya ingat. Okey. Hari-hari tengok duit, hari-hari gunakan duit, beli barang, beli minyak, beli beras, bayar tol, beli. Tapi kenapa kita tak perasan apa gambar duit? Sebab tak pernah berniat nak ambil tahu apa gambar duit. Itu je sebab dia. Jadi peranan niat ni penting tau. Peranan penting. Sebab itu ajarkan diri kita berniat pada benda baik hari-hari. Fokus hidup kita akan berubah. Jadi maknanya hari-hari berniat, aku nak jadi orang yang soleh, aku nak jadi orang yang pemaaf. Hari ini aku nak memaafkan kesalahan semua orang. Kita kata diri kita akan berubah sebab hasil daripada niat kita. Tapi kalau kita tak pernah berniat, macam tu je lah. Okay. Jadi itu Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan ditentukan dengan niat dia. Kemudian hadis ini berkaitan dengan ketika peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ni pada bila tarikh dia 1 hijrah lah kan, ataupun 622 Masihi. Kita kan tahu ya timeline dia lebih kurang. Kita 2020, 622 atau 623 Masihi hijrah eh. Peristiwa hijrah. Jadi peristiwa hijrah ni ramailah berhijrah kan. Hijrah pertama berlaku lebih kurang 615 Masihi. 615 Masihi, satu orang sahabat nama Sayyidina Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abi Talib pimpin hijrah pergi ke Habsyah. Berapa sahabat pergi ke Habsyah. Kan? Okey, kita nak senang faham ya. Nak senang faham. Peta semenanjung tanah Arab dengan semenanjung tanah Melayu ni lebih kurang sama. Nak senang faham ya. Johor, bawah sekali Yaman. Yaman eh. Kuala Lumpur tu Mekah. Kalau peta tu, Kuala Lumpur ni Mekah. Madinah ni Kedah. Ya senang faham. Bandar Kuala Lumpur ni Mekah lah. Bawah ni Yaman, Johor, Yaman. Atas tu Madinah. Okey. Jadi turun pergi ke Johor, lintas pergi ke Batam. Itu Habsyah. Nak senang faham eh? Jadi Habsyah tak jauh tau. Yaman tu turun tu. Itu mana turun ke Johor, turun ke Yaman, pergi Habsyah. Hijrah pertama 616 Masihi adalah hijrah pergi ke Habsyah. Sahabat tak tahan. Oh kena seksa, kenapa tak tahan? Nabi kata tak apa, pergilah. Yang lain tetap pengarah Nabi kat Mekah. Dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ni abangnya Sayyidina Ali. Abang Sayyidina Ali eh. Jadi makin lama makin tak tahan. Kemudian 621 Masihi. Datang 12 orang daripada Madinah. Dia kata, "Wahai Muhammad, aku nak beriman." 12 orang eh. Nabi kata, "Okey, tiga benda je. Baiklah, tiga benda je. Beriman pada Allah, ikut Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang." Tiga je baiklah dia.
Okey. Kan? Maka mereka balik ke Madinah. 621 Masih. 622 Masih, datang 75 orang pula. Wahai Muhammad, kami semua dari Islam. Kan? Jadi waktu tu makin teruk, makin teruk, makin teruk kan? Akhirnya orang Madinah kata apa? Tak apalah, mainlah pindah ke Madinah. Kami akan jaga, kami akan bela. Kami akan kami anggap sebagai saudara kami. Jadi para sahabat tak pindah lagi, tak berhijrah lagi. Sampai turun ayat hijrah pada bulan Muharram. Kan? Jadi turun ayat hijrah, para sahabat semua berhijrah ke Madinah. Nabi sebulan selepas itu, Nabi berhijrah pada hujung bulan Safar. Kan? Kan ada orang petikai, apa kita nak sambut satu hijrah Nabi sudah bulan Safar? Yang menentukan tarikh hijrah ni, tarikh sebagai tarikh orang Islam satu Muharram ni adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar orang yang ada pada waktu itu, dia tahu kenapa kita pergi petikai. Orang sekarang kan petikai, suka petikai kan? Apa satu Muharram? Bukan Nabi hijrah satu Muharram. Ayat turun hijrah adalah pada bulan Muharram. Sayyidina Umar tahu. Kan? Jadi Nabi hijrah pada bulan Safar. Jadi ketika sahabat berhijrah ke Madinah, ada di antara sahabat, dia berhijrah sebab tunang dia berhijrah. Nabi panggil balik. Nabi panggil, ini wujud hadis ni. Nabi panggil balik. Nabi kata, betulkan niat. Kau berhijrah bukan sebab tunang. Berhijrah kepada Allah dan Rasul. Ini hadis ni sebut. Faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi, fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Faman kana hijratu li dunya, awi mur'atin yang kihuha, fa hijratu ila ma hajara ilai. Kalau kau berhijrah tu kerana dunia dan nak kahwin, kau dapat itu je. Tapi kalau kau kena Allah dan Rasul, kau kena dapat Allah dan Rasul. Nabi panggil balik untuk betulkan niat. Jadi maksudnya apa? Kita kita kena diri kita sendiri perbaharui niat atau panggil orang, ingatkan balik. Ingat tak niat awak dulu apa? Ingatkan balik. Kan kita boleh tolong nasihatkan. Kan ingat balik, ingatkan nasihat. Saya ada satu orang. Dia ni dulu nak berkahwin dengan satu orang mu'alaf. Kan? Kemudian selepas berbelas tahun datang jumpa saya, Ustaz, saya tak tahan lah Ustaz. Tak boleh lah, saya nak bercerai lah. Tak boleh, saya tak tahan lah. Nak bercerai lah. Kan? Sebab saya tahu dia awal kahwin dia, saya tanya balik kat dia. Saya kata, ingat tak? Mula-mula awak datang cakap dengan saya nak kahwin dengan orang ni, apa niatnya? Niat dia adalah, Ustaz, saya nak kahwin dengan dia, saya nak Islam dengan dia. Biar dia selamat. Itu kan niatnya kan? Boleh ingat balik, astagfirullah, ah, betul lah, itu niat dia. Kalau itu niat dia, dia dah Islam, alhamdulillah, bimbing dia. Dia tak dibesarkan sebagai orang Islam kita daripada kecil. Banyak benda dia tak tahu. Bimbing dia. Ingatkan balik. Jadi kadang-kadang kita tak ingat. Jadi Nabi panggil. Betulkan niat. So jadi maknanya, kita berniat, kita betulkan niat, kita tengok kawan kita nak jadi baik sebab apa, dia terlupa, ingatkan balik. Kan? Sebab orang ditentukan dengan niat. Dan dalam mazhab Syafi'i, sebab itulah benda-benda diajar untuk kita berniat kerana Allah. Berniat kerana Allah. Contoh kita sembahyang kan? Kada usalli fardal isya'i akhir lillahi ta'ala. Itu lafaz niat supaya kita ingat balik. Lillahi ta'ala. Sebutkan tu biar kita ingat balik. Takut kita terlupa. Kan? Terlupa, oh sembahyang ni sebab lain ke apa ke. Jadi lillahi ta'ala tu disebutkan biar kita ingat. Okey, itu hadis yang pertama. Kita pergi pada hadis yang kedua. Hadis kedua ni panjang sikit Jadi saya akan baca lafaz dan bahasa Arabnya, baru saya baca terjemahan, kita syarahkan An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainana nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzat al-yawm إذ طرأ علينا رجل شديد البياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت
anis tata'i ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna. Fa'ajibna lahu yis'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tara'ahu. Fa'in lam takun tara'ahu fa'innahu yaraka. Qala fa'akhbirni anil sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa'akhbirni anil amaratiha. Qala antalida al-ummatu rabbataha wa antaral wa antara al-hufatu al-uratu alatu ri'a'at sya' natatawaluna fi bunyan thumma antalaka falabithna maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahul Muslim. Daripada Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih, berambut yang sangat hitam, yang tidak ternampak pada dirinya kesan-kesan tanda musafir, dan tidak seorang pun di kalangan kami yang mengenalinya. Okey. Jadi satu hari, para sahabat yang duduk dengan Nabi SAW, datang satu orang yang syadidul bayad, putih bajunya, hitam rambutnya. Kenapa benda ni diceritakan? Sebab kami semua tak kenal dia. Maknanya orang jauh lah. And, kalau orang jauh, pakaiannya mesti kotor. Ini kita bukan cerita zaman sekarang yang kita datang naik kereta aircon. Dulu kenderaan jalan kaki, unta atau kuda. Kalau orang semaju sini, section sini ni, dia akan kenal orang sini saja. Tiba-tiba dapat orang luar, mesti orang musafir. Dan kalau musafir itu naik kuda ke unta ke jalan kaki, pakaian takkan putih, takkan macam baru. Rambut rapi. Sebab tu diceritakan rambut rapi. Hitam rapi, kan? Kalau orang dari jauh apa cerita, rambut kan serabah rambut . Rambutnya rapi. Tapi peliknya kami tak kenal dia. Itu yang senang macam bersampaikan. Yang peliknya kami tak kenal dia ni. Maka apa yang jadi? Lalu dia duduk menghampiri Nabi SAW, lalu disandarkan kedua-dua lututnya ke lutut baginda dan meletakkan dua tapak tangannya atas dua peha baginda seraya berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Islam itu adalah engkau naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, dan engkau mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah yang di Mekah, sekiranya engkau mampu melaksanakan." Kemudian lelaki itu berkata, "Engkau benar wahai Muhammad." Engkau berkata benar. Maka kami pun hairan kepadanya. Maknanya dia bertanya dan dia pula membenarkannya. Macam soalan ini macam nak test pula. Kami tak kenal, tiba-tiba dia tanya soalan yang kebat, soalan kebat waktu tu kan. Ceritakan dalam Quran ni kau rangkumkan apa tu Islam. Ni yang hadis sahih ni, itu yang dirangkumkan apa isi dalam Quran. Rukun Islam tu 5. Daripada mana? Daripada hadis ni. Jadi rukun Islam tu 5. Jadi kemudian dia bertanya lagi, ceritakan kami tentang iman. Dalam Quran tu semua dirangkumkan iman tu apa benda. Maka Nabi kata, iman tu bahawa engkau percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada rasul, percaya pada hari kiamat, dan engkau percaya pada qada baik dan buruk. Lelaki itu berkata, engkau berkata benar. Jadi daripada kenapa rukun iman tu 6, daripada hadis ini dirangkumkan daripada Al-Quran, daripada hadis ini, okey senang. Kita nak cerita 6 rukun iman. 6 rukun iman. Kemudian baginda bersabda, dan dia berkata lagi, terangkan kepadaku tentang ihsan.
Baginda berkata, ihsan ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu bertanya lagi, terangkan kepadaku tentang kiamat. Baginda bersabda, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui tentangnya daripada yang bertanya. Ha, tentang hari kiamat, dia berkata, yang bertanya ni lebih tahu daripada yang ditanya. Dia berkata lagi, maka terangkan kepadaku tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Baginda bersabda, antara tanda-tandanya ialah apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Dan apabila engkau melihat orang-orang miskin yang berkaki ayam, tidak berpakaian dan papa kedana yang hanya menjadi pengembala kambing, berlumba-lumba membina bangunan, iaitu bertukar menjadi kaya raya. Kemudian lelaki itu berkata, lalu aku terdiam sebentar. Lelaki itu berlalu, maka lelaki itu berlalu. Maka aku yang disini Omar terdiam sebentar. Kemudian baginda Nabi SAW bertanya, wahai Omar, adakah engkau tahu siapa yang bertanya itu? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda berkata sabda, sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajar kepada kamu tentang agama kamu. Jadi Jibril pernah datang menyerupai manusia. Malaikat ni dia pernah beberapa kali dalam sejarah para nabi menyerupai manusia. Antaranya pernah berlaku pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS, tarikh Nabi Ibrahim ni 1800 tahun sebelum Masihi. Kita 2200 Masihi kan, maknanya lebih kurang 3800 tahun sebelum Masihi lah Nabi Ibrahim. 1800 tahun sebelum Masihi, Nabi Ibrahim ni kahwin dengan isteri pertamanya Siti Sarah. Siti Sarah ni asal daripada Palestin sana. Lama umur dia dah lanjut, Siti Sarah tak besar, tak beranak-beranak, tak ada anak. Dia kahwin dengan isteri keduanya Siti Hajar. Siti Hajar orang Mesir. Jadi orang Mesir ni dia bangga, ada dua orang Mesir menjadi dua isteri Nabi. Satu isteri Nabi Ibrahim, satu lagi isteri Nabi kita Muhammad. Kan, isteri Nabi Muhammad yang orang Mesir adalah Maryah Kibtiyah. Kan? Jadi Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar, dapat Nabi Ismail. Ismail. Jadi Siti Sarah ni psikologi macam terasa jugalah kan, macam tak ada anak. Allah Maha mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, mengetahui apa kelilingan mata dan apa dalam hati. Maka Allah memakbulkan doa Nabi Ibrahim terhadap zuriat. Satu hari datang malaikat menyerupai macam manusia. Cerita Nabi Ibrahim, ni aku buat berita gembira ni, Siti Sarah ni dia tak lama lagi nak mengandung. Siti Sarah waktu tu umurnya dekat 80 tahun. Siti Sarah rupanya dengar daripada balik tabir, maka dia ketawa. Takkanlah. Maka malaikat kata apa? Dia ketawa tu, kalau betul dia mengandung, bersalin besok, namakan anak itu sempena dengan ketawa dia tu. Maka lahir anak dinamakan dengan nama Ishaq. Ishaq tu daripada sebab nama dulu Il-il, Jibra'il, Mikail, Israfil, Ismail. Nama orang dulu ni Ishaq daripada ketawa. Itu kisah malaikat yang menyerupai manusia. Siti Maryam, lebih kurang satu Masihi, mana sebelum satu Masihi, Siti Maryam sama juga, datang malaikat pada dia menyerupai manusia. Zaman Nabi kita Muhammad SAW, dalam hadis ni ada malaikat menyerupai macam manusia. So bertanya mengenai empat perkara. Pertama, apa itu Islam? Kita semua dah hafal rukun Islam apa. Apa itu iman? Rukun iman itu apa? Apa itu ihsan? Ihsan ni maknanya kita mengetahui bahawa kita sedang diperhati dan diawasi oleh Allah Rabbul Jalil. Jadi kita akan jadi orang yang baik lah kalau kita rasa kita ni sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, mengenai hari kiamat. Hari kiamat ni, so hari kiamat, Nabi kata aku tak tahu bila hari kiamat akan berlaku. Tanda-tanda dia apa? Itu Nabi sebut dalam hadis Nabi. Antaranya seorang ibu melahirkan tuannya. Ramai orang hari ni
kita melahirkan anak, anak tu jadi tuan pada mak bapak. Kan? Antaranya adalah orang miskin, berkaki ayam, tak tahu apa, tiba-tiba jadi kaya, berbondong-bondong membuat rumah-rumah yang besar. Banyak orang-orang badui daripada Riau, daripada mana-mana tempat, sekarang membina dekat tanah Arab tu, bangunan-bangunan besar-besar. Kan? Maksudnya tanda-tandanya dah dekatlah. Bila, wallahu alam. Kita tak disuruh takut pada hari kiamat, kita disuruh bersedia untuk hari kiamat. Jangan takut, benda tu pasti berlaku. Benda tu pasti akan berlaku. Kita disuruh bersedia. Kan? Jadi maknanya itu antara benda yang diajar oleh Jibril alaihissalam. Okey. Dalam dunia ni ada dipanggil sebagai ilmu logo. Setiap logo ni dia ada maksud dia. Logo ada maksud dia. Jadi Islam dia punya dekorasi adalah geometri dan juga flora, bunga-bunga, daun-daun. Dia bukan fauna, dia bukan binatang-binatang. Maksudnya kalau kita tengok dekorasi-dekorasi Islam, kita tengok di masjid kita ni, mana geometri ataupun adalah bunga-bunga. Jadi bintang lima, lambang bintang lima. Lambang bintang lima merujuk kepada rukun Islam. Lepas tu di masjid-masjid kita ni, maknanya masjid kita di Nusantara menggunakan bintang lima. Kalau kita pergi ke tanah-tanah Sindi dan Hindi, itu kita lama tanah Sindi dan Hindi ni tanah-tanah India sana tu, bintang yang digunakan di masjid-masjid dia adalah bintang enam. Dia bukan lima tau. Bintang enam tu lambang kepada rukun iman. Sebab sana tu maknanya benda-benda keimanan tu lebih lagi ditekankan. Maksudnya sebab orang Hindu ni pembujaan dan sebagainya kan, benda tu lebih ditekankan di sana tu, tanah Sindi dan tanah Hindi. Padahal kita ni rukun iman, rukun Islam, bintang lima tu. Jadi maknanya Islam ni dia ada maknanya ada maksud pada logo-logo ni. Okey, hadis seterusnya, hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahu Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Okey, kalau kita jumpa radhiyallahu anhuma, maksudnya anak pun Islam, bapa pun Islam. Kalau radhiyallahu anhu, orang tu saja Islam, bapa dia tak Islam. Macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi ini Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kalau kita tahu anhuma ni maknanya bapa dia Islam, anak pun Islam. Okey. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu terbina atas lima perkara. Bersaksi, mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Jadi dalam hadis ni kan kita mengetahui bahawa Islam dibina di atas lima asas ataupun lima rukun. Sama macam hadis yang kedua tadi pasal Islam ni lebih spesifik lagi ya. Okey. Selain daripada zahir dia, apa tu Islam? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dirikan solat, puasa, zakat dan tunaikan haji. Selain daripada zahir itu, tolong tambahkan catatan kita. Hadis ini lebih spesifik lagi merujuk kepada membina Islam dalam diri. Perubahan dalam diri ni kita kena ada lima benda. Pertama, kita kena betulkan belief system. Belief system ni sistem kepercayaan. Kena betulkan belief system, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan kena betulkan. Hidup kita ni memang maknanya berpegang pada la ilaha illallah.
La tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ilah ni Tuhan. Jadi itu bahasa yang paling mudah untuk terjemahan bagi anak-anak kecil kita. La ilaha illallah, tiada tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi perkataan ilah, 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna itulah ilah. La ilaha illallah, tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada membela melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberi jalan keluar melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada segala-gala melainkan Allah. Ha, kita dah belajar ni, kita kena faham. Tiada segala-gala melainkan Allah. Betul, dalam hadis yang disebut, siapa di akhir hayat dia ada ucap la ilaha illallah, kau saksikan dia ahli syurga. Fashhadu lahu bil jannah. Sebab belief system dia tak ada segala-gala melainkan Allah. Kan? Tiada segala-gala melainkan Allah. Siapa pernah pergi negeri Andalusia? Andalusia, negeri Andalusia ni negeri lapan. Maksud Andalusia negeri lapan. Kan? Di adik negeri sembilan gitunya. Jadi negeri sembilan. Di negeri lapan ya. Sebab di Andalusia ni satu kota yang paling selatan dekat benua Eropah, paling selatan ya. Dia ada lapan negeri. Malaga, Cordova, Granada, Sevilla, Cadiz, Huelva, Yan, dia ada lapan negeri. Kan? Andalusia ni. Di kota-kota Andalusia ni, kota Andalusia ni atas dah negeri-negeri Nasrani. Negeri Nasrani ya. Negeri Nasrani. Tambahan catatkan kata tambahan kita. Nasrani ni istilah. Istilah. Kan? Nasrani ni istilah orang Kristian lah. Kenapa orang Kristian dipanggil Nasrani? Nasrani ni adalah maksud dia Nazareth, tempat kampung asal Nabi Isa. Nazareth bahasa moden, bahasa Arab Nazareth ni Nasirah. Bahasa Arab Nazareth ke Palestin itu kampung asal Nabi Isa. Nazareth ni dalam bahasa Arab dipanggil Nasirah. Orang Kristian dipanggil orang Nasrani, orang yang berasal daripada Nazareth. Ini kita faham apa kata Nazareth tu. Dekat Malaysia kita ni pernah tak dengar satu kumpulan bangsa Bumi Putera juga orang Serani. Nah, orang Serani ni keturunan Portugis yang tumbangkan Melaka pada 1511 tu, terus menetap kat sini, kahwin beranak pinak lah pun semua, dipanggil dia Bumi Putera, dipanggil orang Serani. Sebelum merdeka, orang Serani ni dipanggil orang Nasrani. Kita tanya kawan-kawan kita Serani, cuma tanya ayah kamu, kau punya Serani ni kan? Asal kau apa? Nasrani. Lepas merdeka, butuh kat Serani. Nasrani ni wujud kepada orang Kristian. Okay. So, jadi, kat mana kita asal cerita? Siapa maksud Nasrani tadi? Yang nak cerita tadi? Andalusia. Jadi Andalusia ni atas dah negara-negara Nasrani yang bila-bila masa akan serang Andalusia. Jadi untuk mengekalkan raja ke, menteri ke, tentera ke, rakyat ke, supaya ingat Allah selalu, diletakkan pada setiap tiang-tiang ni satu ayat Quran, satu lagi perkataan la ghalib illallah. Tidak ada yang dapat mengalahkan mereka Allah. La ghalib illallah, la ghalib illallah, la ghalib illallah. Dekat negeri Andalusia. Jadi batu Andalusia memang kuat sebab bermula dengan tauhid. Tengok tu dengan tauhid. Berlalu masa, ketika tulisan-tulisan itu hanya sebagai dekorasi rumah dan istana, pegantungan pada Allah tak kuat, maka Andalusia tumbang. Pada tahun 1492 Masihi. Tak lama sebelum Melaka tumbang. Melaka tumbang 1511 kan? Portugis. Kan? Ni Andalusia diserang oleh Spanyol 1492. Tak jauh daripada Melaka tumbang. Ha,
Jadi maknanya la ilaha illallah, belief system. Betul belief system, kita akan kuat. Bergantung segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Okey. Yang kedua yang kita kena betulkan adalah cara melihat hidup. Cara melihat hidup. Hidup kita ni dalam Islam mudah aja. Kita dari Allah pulang kepada Allah. Simple. Tapi kita kena faham benda tu. Dunia sementara, dunia untuk kita bawa ke akhirat. Kita dari Allah pulang kepada Allah. Simple ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah akan pulang kepada Allah. Simple ya. Kan betul kita faham, kita kena faham mana kita punya hidup tu. Kena betulkan cara hidup kan. Yang ketiga yang kita kena betulkan cara kita lihat, cara melihat diri. Cara melihat diri kita kena betul. Kita ni memang hebat. Allah ciptakan hebat, tapi dia boleh dijadikan serendah-rendah kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safili. Dia boleh direntap ke serendah-rendah kejadian. Kalau dia jahat, kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak berakhlak. Kan? Cara melihat diri kena betul. Kita semua hebat. Boleh jadi seini-ini kejadian. Benda yang keempat kena betulkan cara melihat dunia. Cara melihat dunia kena betul. Dunia ni sementara. Kan? Dan dunia ni adalah cara untuk kita mengumpul bekalan ke akhirat. Dunia ni sementara. Kena betul cara tengok dunia. Cara tengok dunia kena betul. Dunia ni sementara. Dunia ni menyenangkan, tidak memberi ketenangan. Dia menyenangkan, kereta baru senang, tapi tak beri ketenangan. Parking kat luar, nanti kena curi macam mana ni kan. Dia tak beri ketenangan. Dia menyenangkan, tak beri ketenangan. Dan yang kelima, cara melihat manusia kena betul. Cara melihat manusia kena betul. Manusia ni adalah kejadian yang perlu dihormati. Hormati suami, hormati isteri, hormati anak-anak, hormati mak mertua, hormati manusia, hormati orang yang sakit, hormati orang salah. Manusia, cara melihat manusia kena betul. Ini intipati kepada rukun Islam. So, membetulkan sistem, beri sistem adalah rukun iman usul Islam pertama. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Membetulkan cara melihat hidup adalah solat. Solat betulkan cara kita hidup. Maknanya, daripada kita hidup ni, kita daripada Allah, pulang kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Membetulkan cara melihat, yang ketiga apa? Diri. Adalah puasa. Puasa itu betulkan cara melihat diri. Oh, aku ni lemah banyak kita ni lemah. Allah nak muliakan kita dengan keimanan. Membetulkan cara melihat dunia adalah zakat. Dan membetulkan cara melihat manusia adalah haji. Sebab itu bila para sahabat dapat rukun Islam, dia jadi hebat. Sebab bukan semata-mata rutin harian rukun Islam ini, tapi perubahan tu. Lima benda ni, lima benda yang kita kena ubah dalam diri kita ni. Belief system kena betul, cara melihat hidup kena betul, cara melihat diri kena betul, cara melihat dunia kena betul, cara melihat manusia kena betul. Kita betulkan benda tu, kita akan berubah jadi orang hebat. Kalau tak berubah tu susah. Rukun Islam kita hafal, sembahyang hari-hari, bagus alhamdulillah. Tapi yang dalaman tu intipati tu. Sebab tu siapa-siapa dapat Islam dia jadi hebat. Kan? Orang Arab, orang Arab ya Allah. Waktu tu ada Rom, ada Parsi, dua kerajaan besar. Orang Arab ni belalang-belalang padang pasir je orang Rom panggil. Dapat Islam dia boleh tombang ke Rom, tombang ke Parsi. Kan? Tombang ke Rom, tombang ke Parsi. Orang Turki dapat Islam hebat. Orang Sindi dan Hindi dapat Islam hebat. Sindi dan Hindi ni negara India sana. Sindi, negeri Sindi dan Hindi dia panggil. Kan? Hebat. Orang Melayu kita dapat Islam hebat. Orang Cina dapat Islam hebat sebab dia perubahan. Kan? Jadi maknanya hebat. Jadi maknanya bukan semata-mata rukun Islam itu, tapi perubahan kat diri ini Allah SWT sebut akhirnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Allah tidak merubah satu kaum melainkan apa yang mereka ubah dalam diri mereka. Okey, jadi saya setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan bersama insyaAllah. Panjang umur, berkah rezeki, kita jumpa pada minggu depan pada hari yang sama dan waktu yang sama dan beri manfaat dan kebaikan kepada kita. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum
ورسائل المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.